Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan kembali untuk bertemu secara online. Pada hakikatnya kita akan melanjutkan pembahasan pelajaran kita, kan? Tapi karena jadwalnya sekarang untuk ujian praktek, jadi kita melaksanakan ujian praktek pada kesempatan kali ini. Kemudian seminggu depan itu ujian PTS, ujian tulis. Jadi kita pada kesempatan kali ini itu ujian praktek, kemudian menjelaskan tentang kisi-kisi ujian tulis. Kisi-kisi ujian tulis. Ujiannya mungkin berbeda dengan akhwat untuk tulisnya, karena yang buat soal masing-masing. Jadi beda soal. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita ujian praktek terlebih dahulu. Untuk ujian praktek itu dikerjain. Kok tadi ujian praktek gimana? Ikram yang di sini ngerjain langsung apa di rumah? Di rumah? Apa di pondok? Kadang bisa. Biasanya tadi? Ada, karena cuma sebentar di sini aja bisa. Kalau mama itu. Iya. Apa-apa ada, untuk foto ada kan? Foto. Untuk apa kumpulinya ada kan, nanti ke WA user. Jadi kita gabung saja semuanya, kumpulinya lewat WA. Karena PTS juga nanti online kan? PTS online. Tapi kalau untuk anak pondok di sini mungkin. Adapun untuk ujian praktiknya itu cuma satu soal. Ya, lihat di sini ujian praktek cuma satu soal yang mana itu tidak usah susah-susah, ya, meringkas saja. Meringkas. Bahasa Indonesia apa? Hah? Bahasa Indonesia. Kayak bahasa Arab meringkasnya. Meringkas itu nggak ada semua kan ditulis, misalkan bab tentang hak Allah dan hak Rasul, ya. Kemudian hak Allah apa saja? Dari halaman, meringkas dari halaman 131, 131 sampai halaman 143. Itu pembahasan yang sudah kita bahas selama ini. Jadi di sini perintahnya yaitu meringkas dari halaman 131 sampai 143. Meringkasnya tidak harus semua ditulis, ya, karena meringkas misalkan hak Allah dan hak Rasul pakai bahasa Arab. Jadi yang pertama hak Allah, kemudian apa saja hak Allah dituliskan sedikit, kemudian tauhid, ya, macam-macam dari hak Allah, tauhid, kemudian mencintai, ya, makhafatu itu takut, roja itu berharap, bersyukur, kemudian hak Rasul, ya, iman bahwasanya itu ada Rasul Allah, ya, iman, ya, hanya mencintai, maksudnya yang paling besar dicintainya adalah Nabi Muhammad, kemudian taat, ya, membenarkan, nah, itu pokoknya menuliskan hak-hak Rasul dengan sedikit
penjelasan ya, tidak harus semuanya, tidak perlu menyebutkan dalil, tidak perlu menyebutkan dalil, jadi sedikit pembahasannya saja. Kemudian tentang dakwah kepada Allah dan bentuk dakwah Nabi Muhammad SAW ya. Nah, di sini nanti dijelaskan apa saja, udah pernah kita jelaskan tentang ahamiyahnya, yaitu keutamaannya, kenapa karakteristiknya, yaitu di ahamiyatu dakwah ya. Diringkas saja sedikit. Kemudian apa tujuan dari berdakwah kepada Allah? Di situ ada dua, ditulis sedikit, tidak perlu dengan dalil. Kemudian beberapa poin selanjutnya, akhlak da'iyah, akhlak mendakwah ya, kepada Allah. Kemudian bab terakhir yaitu istiqomah, sudah pernah kita bahas kemarin tentang istiqomah, apa itu istiqomah, kemudian apa pengertiannya ya, kemudian apa keutamaan dari istiqomah tersebut, kemudian apa tujuan dari istiqomah tersebut ya, bagaimana syarat-syaratnya, kemudian faidah-faidahnya. Nah, itu disebutkan dengan ringkas tanpa menyebutkan dalil. Nah, itu dia bentuk atau sifat gambaran dari meringkas dari halaman 31 sampai 43. Dan itu minimal ringkasnya satu lembar saja ya, satu lembar. Enggak usah banyak-banyak, satu lembar. Yang penting pembahasannya sampai 3 bab ini ya. Karena kita membahas 3 bab. Satu lembar memakai bahasa Arab. Terakhir dikumpulkan hari Sabtu ya. Jadi lama ya, hari Sabtu ini hari Senin. Kumpulkan terakhir hari Sabtu. Jadi kalau hari Minggu enggak usah terima, kalau misalkan usah terima berarti dia nilainya minimal. Mengumpulkannya ditulis di buku tulis, kemudian jangan lupa nama, difoto, kemudian dikirim ke WA Ustaz. Ya Ustaz, nomornya tahu ikram enggak? Nanti Ustaz tetap tulis ya, nomor Ustaz 08 13 70 91 40 92. Ya, jadi untuk yang online ya, didengarkan, dikumpulkan di WA Ustaz. Nomornya Ustaz jelaskan di sini, yaitu 08 13 70 91 40 92 ya, nanti dikirimkan ke WA Ustaz, difoto satu lembar minimal, terakhir dikumpulkan hari Sabtu ya, sedikit saja karena cuma satu lembar. Itu dia untuk kisi-kisi ujian praktek. Adapun untuk PTS tadi untuk ujian praktek ya, soal ujian praktek, dan sekarang kisi-kisi ujian PTS, ujian tulisnya. Nah, ujian tulisnya itu tidak akan keluar dari ujian prakteknya, makanya tadi Ustaz suruh ujian tulisnya itu semua pasti sudah ada di dalam ujian praktek ya, karena tadi ujian praktek kan ngeringkas, jadi makanya Ustaz suruh ngeringkas biar paham, karena soalnya nanti akan keluar di PTS. Kisi-kisinya nanti Ustaz buat juga sebuah soalnya, jadi kisi-kisinya itu yang pertama tentang hak Allah, yang kedua hak Rasul. Soal pertama tentang hak Allah, soal kedua tentang hak Rasul. Hah? Berapa soal? 5.
Soal ketiga, keutamaan dakwah kepada Allah. Soal keempat, akhlak dai kepada Allah atau akhlak pendakwah kepada pendakwah. Ya. Adanya gitu ya? Ya, ada pendakwah kepada Allah. Itu yang keempat. Dapat ya. Yang kelima tentang istiqomah. Ya, pengertiannya enggak, pengertian kemudian keutamaan ya atau faedah dari istiqomah. Ya, jadi berapa tadi? 5 ya. Kita ulang. Ya, untuk kisi-kisi soal PKN ini ya. PKN yang pertama tentang hak Allah. Ya, hak Allah disebutkan apa saja hak Allah, kemudian kalau bisa penjelasannya sedikit-sedikit. Kemudian yang kedua hak Rasul. Ya, hak Rasul juga disebutkan di sini, sudah pernah kita jelaskan. Ya. Dijelaskan apa saja hak Rasul, kemudian penjelasannya sedikit-sedikit. Kalau nggak pakai penjelasan juga nggak masalah. Tapi lebih banyak nilainya yang pakai penjelasan. Yang ketiga, keutamaan dan karakteristik dakwah kepada Allah. Ya. Kita udah jelaskan, dan tulis juga di papan tulis apa saja keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan dakwah, pendakwah kepada Allah. Ketiga, keutamaan dakwah. Keempat, akhlak pendakwah. Benar? Iya. Keutamaan dakwah ini ada ya. Di sini jelas banyak disebutkan di sini. Ada 2 atau 3. Kemudian tadi yang keempat apa? Akhlak atau adab pendakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ada beberapa, kemarin sudah kita bahas, ada 1, 2, 3. 1, 2, 3 tidak perlu menyebutkan dalil. Yang penting jelaskan, kalau mau menyebutkan dalil enggak masalah juga. Itu yang keempat. Yang kelima tadi istiqomah. Maksudnya istiqomah penjelasannya tentang ta'rifnya. Ya, situ ada ta'rifnya secara bahasa dan secara istilah, kemudian langsung ke faidah-faidah dari istiqomah ya. Baik fadlu istiqomah atau sama lautul istiqomah. Ada banyak di sini faidahnya, tinggal dipilih. Utamanya enggak ada. Tinggal dipilih. Utamanya istiqomah. Faidah, pengertian sama faidah. Iya, pengertian sama faidah. Utamanya enggak. Tapi kalau dia mengambil, sebenarnya faedah sama keutamaan kan sama aja. Ya, jadi mengambil yang dari fardu istiqomah atau sama fardu istiqomah apa yang minimal 3. Ya, faedahnya minimal 3. Faedahnya. Jadi tadi ta'rif, faedah minimal 3. Ya, itu dia udah berapa tadi? Udah 5 soal ya. Itu dia 5 soal dari kisi-kisi, coba satu ini dulu. Kisi-kisi untuk soal PTS PKN 12-10. Ya. Kalau untuk dosa kayak gini, ringkasnya selembar setengah atau halaman setengah. Ya bisa. Ya. Kalau yang kecil baru selembar. Itu dia tadi ya untuk ujian praktek dan kisi-kisinya. Kisi-kisi nanti itu mulainya hari apa kita tuh?
kalau nggak salah hari Kamis atau hari Jumat. Hujan ya. Gitu ya? Hujan. Okay. Ya. Kalau untuk praktek terakhir dikumpulin hari Sabtu. Ya, ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup pembahasan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.